Halo Kui, kita bertemu kembali. Di video ini saya memberikan tutorial cara membuat layangan loft minimalis warna hijau. Oke, kalian yang awalnya membutuhkan beberapa bahan-bahan dasar, yaitu lidi atau bambu kecil yang seperti di video saya ini. Dan itu saya membuatnya berbentuk loft, diikat lalu ditarik dan sehingga membentuk hati ya. Oke, sehingga kalian membuatnya dengan hati-hati. Untuk mengikatnya, kalian ikat dari luar dan dalam sehingga membuat tali yang kuat. Oke, itu sudah jadi minimalis. Lalu kalian ukur dulu sayapnya kanan dan kiri. Karena saya kemarin membuatnya sayap itu sangat mudah memakai tali, itu tali rafia. Kalau kalian apakah juga memakai tali rafia? Pasti kalian memakai tali yang lain ya, nilon ya guys. Oke, setelah itu tempelkan dan rekatkan sayap tersebut dan tali juga di loftnya itu di sayapnya guys. Oke, setelah kalian jadi, coba kalian cek atau dites ya, wis melengkungnya piye, kui melengkungnya pas apa ndak. Lek wis kalau sudah pas melengkungnya, kalian tinggal beri tali di bagian sayapnya. Pasti kalian sudah mengetahui itu karena masih belum jelas, aku beri tutorial yang jelas. Ini kalian tarik, pasanglah sayap tersebut di bagian bawah atau di bagian ekor. Dan sebelum kalian tali yang sesampainya itu, ukur ya, diukur dan ditali sampai bertemu kembali. Oke, sekarang kita mengambil plastik warna hijau karena di sini saya memakai judul love warna hijau sehingga bukan warna merah. Besok saya akan mengubahnya menjadi warna love you. Oke, kalian cukup memberi like dan menontonnya sampai habis. Oke, di sini saya hanya memakai solatif, tidak memakai lem ya atau perekat yang lain ya, lem. Dan saya tidak memakai obat nyamuk atau vape, sehingga saya hanya memakai solasi atau solatif ini guys. Itu sangat mudah, kalian bisa menirukannya hanya gitu saja. Pasti adik kalian atau teman-teman kalian yang masih kecil bisa meminta kalian untuk membuatkannya. Apakah kalian juga pernah melakukan seperti hal ini? Halo, apakah kalian juga pernah melakukan hal ini? Dan kalau sudah pernah, apakah tidak lepas selotipnya? Coba kalian beritahu saya segera. Oke, itu semua memakai selotip.
terukur dengan pas dan dengan cara hati-hati. Tetapi saat memberikan sholat tip itu, jangan di semua. Kalau menurut saya ada yang tidak diberi, sedikit saja yang tidak diberi sehingga semua bisa menempel dan kalian langsung apa itu? Dibelah ya, disigar. Hati-hati jangan sampai kena tangan berharga sehingga nanti bisa tumbang mudah, karena ini hanya ringan banget. Oke, kalian cukup mengeklik like dan subscribe, mungkin ditambah lonceng tidak apa-apa. Loncengnya itu juga menunggu tangan kalian untuk disentuh sehingga layangannya nanti kalau kalian sentuh bisa ya bisa terbang. Dan itu aku membuatnya apa, sayap, ada lar, bahasa Jawa ini gini lar bandnya apa karena saya bilang lar band bisa mumbul api lah. Ini layangan yang mumbul yang dubur sare-sare hae ojo kaya ini mergane iki tak cepet nih loh cah. Aslinya aku emang kira 20 menit emang kira-kira itu menit-menit aku barengono weneono tali goci. Nah, tali goci aku tali goci ini model kodo anai. Untuk tali goci kalian beri seperti layangan kereta atau layangan kodoan kalau bahasa rumah saya, atau yang lebih mudah kalian beri tali goci langganan atau gampangan yang di atas 2 terus yang di bawah 1. Kalau ini saya membuatnya atas 1 bawah 1 sehingga kalau ada atau bereng nereng-nereng itu layangannya bereng itu kita kasih beban di sebelah sampingnya atau ya yang itu sekarang sudah mengerti. Dan kalian cukup menirukan tutorial ini, sangat mudah bukan? Tidak sampai 1 hari sudah selesai. Kalian bisa membuatkannya bersama adik-adik atau dulur kalian atau dulur-dulur kalian yang sangat kalian cintai. Cukup klik like, gratis loh guys. Oke, untuk kelanjutannya kalian tungguin video-video bocah kene yang menarik, karena setelah ini saya sudah membuatkan layangan yang menarik untuk kalian lihat. Yang terima kasih. Ini saya membuatnya tali goci dan saya terbangkan. Ini adalah tutorial yang sangat lengkap, mudah dan praktis untuk kalian tiru di rumah bahkan